hayyul qayyum, la ta'uzuhu sinatu wa la naum. Suasana di kota santri, tiap pagi dan sore hari, muda-mudi berbusana rapi, menyanyi suci. Hilir mudik silih berganti, pulang pergi mengaji. Hati suasana di kota santri, asik senangkan hati. Habis lagi latihan guys, selamat pagi. Lagi latihan buat nyanyi nanti malam di pondok pesantrennya Gus Miftah. Seru banget bakal. Bawa pulang satu boleh enggak? Jakarta. Ya udah.
Ya itu buat mereka ya. Suka jengkol. Iya. Enggak suka. Tugas kalau mau kerja di sini tuh harus nyobain jengkol. Satu biji juga. Ayo. Mama ya, saya mau marsikal satu. Iya, kalau saya sama Asmi makan jengkol. Iya. Coba enggak? Gini, oke. Sini satu-satu sini. Cuma coba doang ya, coba. Karena diam, aku mau lihat. Karena enak. Tuh. Santai aja coba mak. Habis itu kalau kamu makan lagi enggak usah. Enak aja satu mau. Jadi tahu semua di. Enak kan? Enak kan? Enak. Ayo deh. Coba sini. Tuh. Ayo. Ada juga yang saya import dari Cina. Ayo. Enak kok. Enak sumpah. Maya sebelumnya belum pernah dijijelin soalnya. Try it. Makannya dua gini. Sabar lu. Maya sayang sama Arsy. Ali jangan dipaksa dong. Sabar. Maya tetap gagal, aneh katanya. Oke, Kak Arsy. Eh, kalau ini mah gini semua doyan. Mantap ya. Doyan ya, men. Lagi gitu ya. Dia mau makan doyan. Udah pernah coba belum? Belum. Serius? Pernah tapi cuma dikit doang juga. Nah, itu pernah berarti. Mau dikit mau banyak. Nggak nambah. Enak. Lebih enak pete. Lebih enak pete. Iya, di sini. Tolong coba. Iya, iya. Serius. Eh, pada ngapain ke toilet? Enggak. Jujur. Enggak. Udah guys, oke. Pernah ngomong paling tuh di toilet, enggak usah. Udah pernah coba enggak? Doyan ya, doyan. Di kantor semua. Jauhin. Jangan pakai. Diam. Lihat iya. Kakek ya. Terus habis itu Kak Dodi yang giniin. Dia ketutup semua. Batangnya miss deh. Udah malam ya? Udah lama ya? Grogi gak? Apa? Grogi gak? Grogi. Soalnya perdana show di Jakarta. Di Jogja maksudnya. Oke. Bukan pertama show. Pertama cek sound. Cek sound. Nanti malam baru ya? Nanti malam. Gimana guys tadi guys? Seru. Antusias banget penontonnya, seru ya bro ya? Iya, seru. Gokil. Deg-degan gak tadi? Baru-baru nyanyi baru cek sound doang ya? Pokoknya nanti malam di acaranya Milad 1 Dekade Ponpes Oraji ini bakal seru nih. Seru. Kita bongkar nih Jok. Mantap. Oke. Ya mantap. Siap mau datang ke pondok pesantren Ora Aji Ora Ajinya Gus Miftah.
kita siap mau menghibur juga. Oh siap mau nyanyi dan mau seru-seruan, mau karena kita sebenarnya udah dari arsi masih di perut, kita udah nyantri. Iya sudah sering ke situ. Jadi insyaallah mudah-mudahan hari ini kita bisa, oh saya bersilaturahmi lagi. Yuk. Oh. Iya 2013 gimana? Iya, anak-anak belum ada. Ini 3 hari 3 malam, berarti besok ada lagi. Masih, bojolan sehat, semua agama, anak malamnya wayang. Gus-gus. Dulu kita guys kesini tahun 2013. Iya. Akekanya berapa kambing waktu itu? Wah, kita potong kambing banyak, ini sama dia ini nih. Ini sama ini nih, potong kambing banyak. Pesantrennya kamu di sini? Iya. Masih kecil. Itu nanti kan dulu pakai di sini. Iya. Jadi sono sekarang di asrama putra. Mantap. Lah orang penuh semua nih. Gimana? Saya sengaja kan di depan gereja kita kajian kebangsaan dan. Baik. Oh. Menarik. Menarik ya. Itu ramai teman-teman dari Jakarta juga Gus. Iya. Ada Pak Wakasan. Ini Pak Wakasan belum tewe. Ada Pak Gubernur Kaltim, Isran Nur. Sudah. Mbak, Mbak. Rawon ada lho rawon. Gimana rasanya? Tuh, dan. Enak. Kalau sate kelatak emang enggak ada bumbunya. Anu cuma garam. Oh, alah bener ya enggak ada. Adanya cuma di Jogja kayak sate kelatak. Iya, enak banget. Enak. Enak. Sebenarnya banyak foto-foto keluargaan guys. Kan masih jauh dari Bunda. Udah lah, apa yang penting kalau jauh. Kalau daripada jauh nggak didoain kan mending jauh masuk pesantren dapat ilmu. Alhamdulillah. Beneran ya, kan Bunda daftarin pesantren di sini. Iya. Tapi ya Bunda nggak bisa jauh. Iya, nanti kan Arsi gede sih jauh sama Bunda. Mending sekarang Arsi jauh sama Bunda, Arsi dapat pelajaran bisa baca Al-Qur'an. Kapan nanti Arsi ini cuman Arsi pergi. Arsi dulu bilang gede aja gak mau ninggalin Bunda loh. Iya tahu Bunda. Iya Arsi bilang kalau udah gede mau ninggalin Bunda. Maksud Arsi, kalau misalnya nih, Arsi pergi holiday. Misalnya holiday lama. Tadi Arsi bilang mau pergi ninggalin. Hah? Dia mau pergi. Arsi bilang ayahnya gimana? Yeah. Mana mas? Ayah udah boleh. Nanti di ACC sama ayah. Boleh. Boleh nanti kalau udah SMP. SMP 6 bun. Lah. Bundanya mimpi apa gitu? Lah. Harusin. Mau pesanan enggak? Beneran? Aduh. Gus Miftah ngerayu Bunda dong biar boleh masuk pesantren. Gus Miftah ngerayu Bunda supaya Arsi bisa masuk pesantren. Wajar, karena dulu akikohnya di pesantren. Bunda mau motongin kambing. Pas akikohnya Arsi, Gus Miftah lo. Arsa juga. Kalau biasanya kan orang akikah itu berapa? Kalau cewek 1, cowok 2. Dia 20. Lah jamaah segini. Sama sih. Siapa? Aminah kan juga sama.
aku motong banyak karena kita kalau pengajian memang mesti motong kambing. Oh gitu, nah, gitu. Sekaligus kita niati. Mana kasih? Nepik sih mas pesantren. Bismillah. Lama banget. Bun, katanya anu nunggu SMP lama banget katanya. Kalau kecil ya sebenarnya enggak rela. Kenapa Arsi pengen di pesantren? Yang dirasakan di pesantren apa, Nak? Soalnya Arsi lebih mending ninggalin Bunda, dapat pelajaran daripada Arsi ninggalin Bunda cuman libur-libur doang. Ninggalin Bunda dapat pelajaran. Ini keren nih. Jadi Arsi dengerin ya. Orang yang niat belajar dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran. Dimana-mana. Tapi kalau orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun dia tidak akan mendapatkan pelajaran. Makanya Arsi bisa belajar dari manapun, termasuk pesantren. Emangnya kan keren ya, alumni santri jadi penyanyi top. Jadi diva. Besok, makanya ini nanti harus mulai. Calonnya apa? Jadi kalau diva, diva Arsi, alumni pesantren Ora Aji. Kalau satu ini calon ustad. Arsya. Ade. 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 Nah, ini. Calon santri. Calon santri juga. Arsya mau masuk pesantren enggak? Masih pengen jadi ustaz enggak? Ya? Idola idola ustaznya siapa? Om. Om. Apa jadi Gus Mipa? Om. Pakai baju enggak? Dulu kan pernah pakai baju kayak Gus Mipa kan? Pakai kacamata hitam juga kan? Ukuran kepalanya berapa tabatin belangman yang bagus? Mau dia berapa sih? Berapa ya? Berapa ya ukuran kepalanya ya? Dulu itu kesannya kalau jadi ustadz itu pinggiran, nggak menarik. Nah, sekarang kita rubah image itu bahwa ustadz itu juga bisa keren. Iya, itu benar. Iya harus gitu. Kalau nggak berubah, orang umatnya berubah. Iya umatnya berubah. Nah, jadi ustadz ya. Amin. Salam kenal semuanya. Jadi izinkan kami untuk membawakan satu lagu di sini ya. Dan gak lupa juga kita mau ngucapin selamat untuk satu dekade untuk Pondok Pesantren Ora Aji. Utangkan dulu dong. Izinkan ku ucap kata taubat sebelum kau memanggil. Apa? Kembali padamu, menutup waktuku. Karena ku tahu, hanyalah pada dirimu tempatku mengadu, tempatku mengeluh di dalam doaku. Semuanya. Demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji akan menjadi baik. Jalankan segala perintahmu, menjauhi segala larangan-Mu adalah sebaris doaku. Alhamdulillah. Yang datang pengen lihat Mas Anang atau Asanti atau ngaji. Sorry ya Mas ya. Terima kasih atas hadirnya. Juga ada tengah-tengah kita tepuk tangan untuk Bapak Wakil Kasat. Bapak Legend Agus. Tepuk tangan untuk Pak Gubernur Kalimantan Timur, Pak Isran Nur. Jauh-jauh dari Kalimantan Timur. Ini lagi rasa dikenalke wis ngerti. Tepuk tangan tuh Arsa Arsi Anang Asanti. Jadi kalau orang bilang begini, Gus Miftah sekarang jadi kiainya artis baru sekarang. Salah. 2013 Anang Asanti sudah ke Ora Aji. Betul. Coba dulu yang pernah melihat Mas Anang Asanti tahun 2013 ngacung.
Oh, enggak banyak, Mas, enggak banyak. Cita-citanya pengen jadi apa? Menjadi ustaz. Ustaz. Saya mau tanya, Arsa, ustaz idolanya siapa? Idolanya Gus Miftah. Idolanya Gus Miftah, tak sangoni. $1,000. Makasih ya Arsa ya. Coba anaknya Anang Asanti pengen jadi ustadz kaya Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua di sini sama-sama santri. Saya nyantri dari lama di sini sama Gus Miftah. Yang saya senang sampai hari ini ternyata pesantren ini terus maju. Amin, amin. Maju terus sampai sekarang. 2013 kita kesini belum, ya, punya, belum baru, punya, baru ada Aurel Azriel, belum ya, ada Arsy dan Arsya. Alhamdulillah pas pulang ada Arsy dan waktu itu berapa kambing Gus buat Arsy? Saya Arsy? Potongan 20 kambing. 20 kambing tuh buat Arsy waktu itu, makanya jadinya begini. Jadinya begini, ya. Juara nyanyi ya, di Amerika loh. Di Amerika. Tadi bilang mau masuk pesantren katanya. Nah, katanya ya, pengen ya masuk pesantren. Iya. Tapi sama ibunya belum boleh, gak tega. Kalau ke pesantrennya Gus Miftah boleh. Oh dong, boleh. Mas Anang, Mas Andi aku tak ngopi dulu, jangan dulu silakan jenengan. Kita nyanyi, nanti abis ini kita panggil Arsy buat nyanyi satu lagu lagi ya. Tapi kita dulu nyanyi buat semua ibu-ibu bapak-bapak yang ada di sini. Kita nyanyi bersama-sama karena mudah-mudahan tahu lagu ini karena tahu. Lagu ini cocok banget buat suasana hari ini juga. Suasana di kota santri asik senangkan hati tiap pagi dan sore hari, muda-mudi berbusana rapi menyandang kitab suci mondok di ora aji banyak kita makriai kumpulan orang mengaji suasana. Tepuk tangan untuk Arsy. Disawer. Waduh tuh, Arsy bilang apa? Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mama sama papa tuh galak siapa sih? Bunda. Oh bunda, oh bunda kok bunda, iya bunda, bunda. Papa sama bunda, bunda ya. Galaknya bunda kayak apa sih? Ya agak galak sih, enggak ya. Tapi... tegas banget gitu. Contohnya tegas sama Arsy apa?
tegasnya kan, kalau tegas bagus supaya harus jadi baik kan. Tegas enggak kalau gitu, ada ini tuh kalau di kamar suka tegas, tapi kalau ada orang enggak tegas. Oh malu, ya nggak apa, itu kan berarti bunda sayang sama Arsi. Kalau Arsi cita-citanya pengen jadi apa nak? Pengen jadi ustazah. Masya Allah. Kenapa pengen jadi ustazah sayang? Soalnya daripada Arsi artis, jadi artisnya nyanyi lagi, Arsi juga pengen tampil Arsi baca Al-Quran. Masya Allah. Aduh Arsi surat Al-Kafirun hafal enggak? Kuliah ayu Al-Kafirun. Iya, tapi Arsi lupa sedikit. Enggak apa-apa. Nanti kalau benar tak sawer. Ayo, bentar. Masih ada kayaknya uangnya ini. Ayo. Ayat kursi apa sayang? Iya. Ya, ayat kursi coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'uzuhu sinatu wa la naum. Lahum ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yasfa'u indahu illa bi'isni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhidduna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Wasi'al kursiyuhu samawati wal ard, wala ya'udduhu hifduhuma wa huwal aliyul azim. Subhanallah. Arsi kira jilid berapa? Dua. Yo, ayat kursi $1,000 lagi. Terima kasih. Ya yang bener nak, yang soleha ya. Iya. Tepuk tangan tuh Arsi, atau Arsi pengen nyanyi lagi? Mau? Mau? Oh, mau dia. Ya, mau. Sini. Nyanyi cendol Dawet setuju. Nah, cendol Dawet. Ayo. Disawer terus gimana enggak mau nyanyi. Aduh, yuk. Bagus-bagus mobil kalian. Dipajat ini. Dipajat ini. Awas. Kita nunggu dulu. Oke. Ya. Makasih ya. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih ya. Bye. Makasih. Bye. Bye semuanya. Alhamdulillah guys, ada 10.000 lebih kan. 15.000 orang. Masya Allah. Iya. Sedihnya karena nggak bisa satu-satu, ya, satu-satu. Dan tadi jalan harus pegang ini kepanjangan, harus ditarik-tarik kalau bisa semua salam. Tapi kan karena mereka juga excited kan, tak mak daya tak mampu untuk lebih. Yuk artinya ya Tasya tuh ramah banget. Iya rupanya dia aja ya Allah. Arsya ramah banget, nanti Arsya dapat balasannya, orang ramah juga ke Arsya ya. Halo. Halo. Iya. Halo. Ya Allah. Akhirnya selesai kita
memperingati ulang tahun yang ke-10 dari pesantren Ora Aji Gus Miftah. Jadi aku ingat banget berapa tahun yang lalu, ya 9 tahun yang lalu bahwa aku di sini dulu enggak sebesar tadi, besar sekali, hebat. Sukses terus. Sayang banget ya kejoknya. Oke guys, alhamdulillah kita udah sampai. Tadi senang banget bisa menghibur ke Ponpes Ora Aji. Setelah dari 2013 ke sekarang sampai 10 tahun dan meriah banget, senang banget lihat antusiasnya. Terima kasih warga Jogja tuh emang mantap. Terbaik, mantap, ramah, dan pokoknya mudah-mudahan ke depan kita bisa balik lagi ke sini dan bisa menghibur lagi. Good night, terus kita batal nih guys ke Malioboro. Ya udah lah, gak apa-apa ya. Oke, dadah. Ayo. Terima kasih Tuhan, kau hadir.